Kembali lagi bersama Dive Jack Channel. Kita akan mengulas mengenai Jakarta. Jakarta atau secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Disingkat DKI Jakarta atau Jakarta Raya adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Menurut sistem pembagian administratif Indonesia, Jakarta merupakan provinsi dengan status daerah khusus. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City atau Big Apple di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi. Lautan, 6.977,5 km persegi. Dengan penduduk berjumlah 10.562.088 jiwa di tahun 2020. Wilayah metropolitan Jakarta atau Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.